Bu Mil, segera pergi ke fasilitas kesehatan ya kalau kamu mengalami 5 tanda ini. Hai Bun, sini-sini kita bahas yuk. Saat hamil, ada beberapa tanda yang perlu kamu perhatikan yang kalau kamu mengalami hal ini harus segera mendapatkan pertolongan medis. Karena bisa berhubungan dengan keselamatanmu dan janinmu saat hamil. Tanda yang pertama adalah perdarahan. Kalau usia kehamilan kamu kurang dari 20 minggu dan kamu mengalami ini, kemungkinan besar kamu sedang mengalami ancaman keguguran. Tanda yang kedua adalah nyeri atau kram perut yang hebat sebelum usia kehamilan kamu 37 minggu. Tanda ini bisa menjadi salah satu tanda ancaman keguguran kalau usia kehamilan kamu kurang dari 20 minggu. Tanda yang ketiga adalah sakit kepala hebat dan penglihatan kabur yang tidak hilang setelah kamu istirahatkan. Karena ini adalah salah satu tanda kamu sedang mengalami preeklamsia. Tanda yang keempat adalah bengkak di area wajah, tangan, dan kaki. Terutama jika disertai tensi kamu tinggi. Hal ini bisa jadi tanda kamu sedang mengalami preeklamsia atau bahkan hingga sindrom HELLP. Tanda yang kelima, ini yang paling mudah dinilai tapi sering diabaikan, yaitu gerakan janin berkurang atau tidak bergerak sama sekali. Di usia kehamilan kamu lebih dari